Wajah sebenar sangat ni. Aku yang tak ada plan pun nak buat konten petang ni sebenarnya. Pergilah isi minyak, singgah Petronas. Sebab tu nak beli something kan, macam lawa atau apa. Tak pindah, lawa dah aku rasa ni. Nak beli something kan, Petronas apa yang ada, cari lah something. Lepas tu aku pergi jenguk dekat ais krim, peti ais tu, peti ais krim tu. Ada ais krim baru lah pula. Aduh, kecoh ais krim ni ada pula kat situ. Masalah semua ada tau. Aku pas aku nampak yang Musang King tu, Mochi Musang King. Sasaran baru babe, aku pun tak pernah tengok ni. Yang aku pernah makan sebenarnya, tapi aku tak pernah buat content. Lagi satu, popcorn. Serius lah, tiga-tiga ni baru. So aku memang kebetulan datang lalu pergi singgah Petronas. Aku tak ada nak bawa peti, peti ais kau benda kan. So dia boleh menahan ketahanan dia tu supaya tak cair. So kakak kena makan cepat-cepat dek. Sebab kalau tak ada cair dek. Pasal lagi tau aiskrim baru. Yang ni peti aiskrim Walls. Sebelah tu peti aiskrim Nestle. Semua tak ada aiskrim baru. Takkan kau makan 5-5 semua. Ada yang sticky mango dengan apa lagi satu tu lupa dah. 5 ke 6. So aku makan je lah apa yang sempat ni. So tu harga-harga dia termasuk dengan aku punya perfume kereta. Buat tinggal beli perfume kereta sebenarnya. So korang dah try ke belum aiskrim baru ni? Esok aku try lagi ya. Esok aku shoot lagi video, aku try lagi 3. Kedua lagi yang aku tak try itu. Wah, macam ni aku rasa kelawar lah. Sebab memang betul nak balik dah weh. Okay, first aku makan yang ni. Sebab hari tu aku pernah dapat yang ni. Tapi cair. Ovaltine Dark Choc Crunchy. Bismillah. Nampak kan dia punya lapisan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Manis je. Lapisan di luar je warna putih ni kan. Dia macam rasa susu pekat manis. Yang memang manis lah. Bismillah. Tapi dia crunchy. Sebab kan ada yang apa tu sih? Dark chocolate flavored ice confection with malt, with white malt coating blah 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 blah. Aku suka rasa crunchy dia. Dalam tu pun terasa coklat dia. Cuma bagi aku dia manis. Boleh tahan dengan sangat agak ah. Manis dia tu. Kamu suka es krim coklat yang langgut, maybe boleh try. Harga dia berapa tadi? RM4 ke? Kurang bersila ni. Memang gigit je es krim ni. Lampu kereta aman tu sangat lah. Tapi dia kata sini macam white malt coating. Tapi aku rasa macam susu cair je. Kira ni berapa ni? Oh my god. Mochi ni mengingatkan aku kepada yang kalau zaman 2020 awal-awal dulu kan, masa tu mochi tengah viral. Lepas tu PKP pula. Punyalah susah cari mochi Walls ni weh. Punya banyak kedai aku bagi tak jumpa. Habis semua. Tu sama-sama kegemilangan dia kot. Sekarang ada Mochi Musang King. Ya kan warna kuning. Tak kuning pun. Warna putih. Nak kena pakai glove juga. Dia kata kalau ikutkan dekat plastik dia ni, made with 100% Musang King ajalah. Warna dia putih je. Bismillahirrahmanirrahim. Bagai luar dia ni nak kata kenyal tak kenyal sangat. Tapi dia rasa durian dia sedap. Rasa durian dia tu sedap lah. Tak sama langsung dengan gambar. Aku tak. Dia punya gambar ni punyalah gebu. Dapat lah. Lepek. Tapi nampak lah yang putih tu isi durian dia. Sejuk. Tuan nak kata kenyal sangat. Boleh lah. Dia macam kenyal yang lembut. Boleh lah. Kenyal lah sikit. Mochi daripada mahal. RM6.5 dek. And dia tak semanis Ovaltine tadi. Tapi saya dah sejuk dengan tangan pegang. Pegang mochi tu. Okay, last but not least. Untuk hari ni aku sama lagi esok. Cantiknya Cornetto Popcorn. Butter and caramel popcorn flavor. Like seriously. Kalau kau ingat dulu aku nak buat video aiskrim, aku kena pergi beberapa tempat tau untuk cari aiskrim. Tapi ni aku pergi Petronas Eco Majestic yang baru buka tu. Semua aiskrim ada kat situ. Yang selalu aku punya teknik untuk mencari aiskrim, aku akan cari aiskrim Walls dekat 7E, aiskrim Nestle dekat Petronas. Sebab selalu tempat-tempat tu ada yang baru. Tapi Petronas Eco Majestic ni, Walls yang baru semua ada, Nestle yang baru semua ada, dua-dua peti ais semua ada yang baru. Aku macam oh wow. Kedah lama tapi bagi aku baru. Tengok laju dia cahaya dik. Dia dah melekat. Maknanya dia dah cair. Okay lah, bismillahirrahmanirrahim.
Butter and caramel popcorn. Okay, bismillah. Oh yeah. Kenapa rasa dia macam jagung? Dia macam umut. Jagung aku rasa. Rasa macam aiskrim jagung. Butter caramel tu dia macam tak clear sangat lah. Kaku je. Untuk gigitan pertama tu, aku lagi rasa dia macam aiskrim jagung lah daripada aiskrim butter caramel popcorn. Patutlah. Nampak tak tulis tu? Corn and butter flavour ice cream. Selama mana tak ditulis benda lain? Dia tulis kat sini, butter and caramel popcorn. Mudah mana satu. Jadi dia sambungan dia, popcorn itu corn and butter flavoured ice cream with caramel. Caramel tu basically sikit je. Sebab yang jelas dia corn and butter flavoured. Mana dia akan jadi lebih pada rasa corn dan rasa butter. Rasa caramel tu hujung-hujung lidah. Betul lah tu. Kalau macam tu betul lah tu. Tapi yang ni memang misleading lah. Tak tulis jagung pun kat sini. Kat sini yang depan ni kita akan baca untuk pertama kali tak tulis jagung pun. Ini boleh mendatangkan kekeliruan kepada pelanggan. Patut tak rasa caramel kat mana? Memang clear rasa jagung. Butter tu pun boleh lah sebab dia rasa lemak-lemak kan tuan. Ni untuk atas, bahagian atas. Mungkin caramel dia ada dekat bawah ni. Biasanya macam tu juga. Cone, crunchy. Tak nampak tak kat tengah ni? Ada sesuatu. Tak tahu apa benda. Sekejap, kita masih belum masuk ke fasa tu lagi. And ni kan, ujung jari aku ni. Aku tak detect apa benda ke sebab lidah aku dah kebas makan banyak aiskrim. Tak tahu, tapi tak detect. Okay, caramel. Hujung-hujung aku tahu ni caramel. Dah tu je, dah habis dah. Tak ada caramel dah. Tak ada tu je. Bawah coklat macam biasa lah. Eh, sama esok pula lagi 3 aiskrim tu. 3 ke 2? Eh, sekejap. 3 lagi rasanya. Magnum Matcha. Mango Sticky Rice, Hazelnut. Banyaknya sikit baru. Jadi mana satu sebenarnya paling baru? Sebab aku dah tertinggal kereta api ni. Aku takut. Actually tak baru sangat apa aiskrim. Tapi aku beli juga. Aku dapat ni aku beli je lah. Tomorrow for sure. Ha, video semalam dah gelap kan? Hari ni lagi gelap. Dah aku apa dah ni? 9. Jam aku pun dah sleep time dah. Sebab kali ni kita balik malam. So kita kena sambung video aiskrim kita malam lah. Aku nak juga publish esok ni. Sebab video makanan baju banyak sangat. Asal sepah pula kat belakang. Okay, baru terang. Tapi terang macam ni lah. Background gelap. Apa nama ni? So aku singgah lagi Petronas untuk menyambung aku punya video aiskrim semalam. Ya kan malam-malam kan nak makan aiskrim lah. Tapi kita kena settlekan video kita makan aiskrim. Orang makan sebatang, aku makan 3 batang. Sebab kita ada aiskrim baru. Aiskrim baru Magnum Matcha. Mahal ni. Berapa ringgit entah dia punya harga dia. Eh, resep mana pula hilang lagi resep aku. Weh, mango sticky rice. Ikut tiri cair. Dan lagi satu ni. La Cremeria Hazelnut. Ras, nak try yang mango sticky rice dululah. Aku lupa lah sebelah nak tunjuk part ni. Part ni kena tunjuk. Halal ke kak? Halal. Tapi halal Thailand lah. Weh, laju gila cair. Dah cair. Bismillah. Lembutnya. Lembut sangat. Oh yeah. Plant-based ice cream. And rasa dia memang macam mango sticky rice. Rasa pulut. Aku rasa warna putih ni kot rasa pulut. So yang kuning tu rasa mangga. Bismillah. Tapi lembut sangat lah. Mana rasa tu? Aku rasa ni. Terasa masam-masam mangga tu yang part kuning tu. Masam-masam manis. Bila sampai kat tengah ni aku dah rasa sedap lah. Tapi macam biasa tau, bila empat mangga tu macam mustahil juga. Kita jumpa resep dia. Harga aiskrim untuk yang aku beli hari ni. Mango ni RM4.50. La Cremeria RM4.8. Magnum Matcha ni RM9. Lepas beli memang kena terus makan tau yang ni. Sebab sangat cepat cair. Halal kekak. Okay ni halal jakin. Bismillah. Oh yeah. Sedap. Jadi kalau gigitan pertama tu aku cakap sedap. Ah, sedap lah tu. Sebab aku suka hazelnut. So nampak tak dia punya ni penuh kaya dengan rasa hazelnut dan coklat. Dreamy indulgence creamy hazelnut chocolate with crunchy nuts. Yes. Yang butter tu vanilla. Yang coklat tu coklat. Bagian luar ni coklat, kacang tanah dan hazelnut. Memang aku suka kacang. Dan aku suka coklat.
Aku suka sekali ni. Setakat ni dia buat aku paling suka. Sebab yang paling mahal ni aku tak try lagi. Dia bukan sekadar manis tau. Dia macam pahit-pahit sikit. Dia ada manis, crunchy, pahit sikit. Bagi taste aku suka. Nice. Dia rasa crunchy tapi dia tak se-crunchy yang Ovaltine semalam. Cuma selamat sebab tak manis sangat, dia ada rasa kacang. Sebab tu makan lagi tinggi. Dia dekat akulah. Magnum Matcha Crumble Hala Thailand Thick Cracking Chocolate. Biasalah Magnum dia punya pembalut pun dah mahal lah. Ada gol. Eh, bau apa kan, bau pun. So yang ni aku rasa lebih crunchy lah daripada yang tadi. Rekomendasi, tapi kita tengok lah macam mana. Oh yeah. Sedap. Tapi itulah manis lah. Lapisan luar je ni crunchy. Dalam ais krim matcha dia tebal, babe. Tebal dan rasa pahit-pahit matcha Jepun tu. Bukan macam green Thailand yang kita beli. Kita beli dalam beg tu tak? Matcha Jepun. Bismillah, sedap. Rasa dia premium dia. Berapa harga kau? RM5.9, RM6. Siapa yang suka matcha, rasa pahit-pahit. Matcha ais krim matcha pahit tau. Tapi kat luar ni dia rasa rangup dan manis. Tak apa korang dapat dengar tak bunyi krek-krek je tu. Tapi mantap lah. Dah lah kremel tadi jatuh nombor 2 dah. Aku paling suka yang ni. Dia cakap sini thick cracking chocolate. Eh, memang tebal. Memang cracking. Eh, memang coklat. Nice. Aku tak nak makan laju sebab aku nak menghayati. Sebab dia sedap. Oh, shortbread crumble. Namanya matcha crumble. Dia memang betul matcha crumble. Yang aku recommend. Kalau dalam banyak-banyak dalam ice cream ni, kau nak beli satu je, try yang ni. Kalau taste kita sama lah. Dia rasa pahit, manis, crunchy semua ada. Dia blend well. Sebab yang ni semua ada. Cuma, dia rasa coklat tak cracking. Rasa kacang yang senat tu punya lemak tender. Yang ni coklat, shortbread, crumble semua function. Dia tutup lampu kat depan ni. Nice. Tak nak makan laju-laju, babe. Kena nikmati je. Thanks for watching. Jumpa lah next video. Apa lagi menu baru yang aku kena try. Sebab aku dah ketinggalan kereta api ni. Macam biasa weekend tadi, jumpa Isnin, okay? Bye-bye.